Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di bab 10, kelas 6 SD atau MI dengan judul I Want to be a Pilot. Aku ingin menjadi seorang pilot. Nah, di sini berarti membahas tentang profesi ya. Di masa depan nanti mau jadi apa gitu. Nah, look and say. Look at the pictures and say the words. Lihat gambar dan ucapkan kosakatanya. A teacher, guru, atau seorang guru, a pilot, seorang pilot, a policeman, seorang polisi, a nurse, seorang perawat, an architect, seorang arsitek, a chef, tukang masak, and then a singer, berarti seorang penyanyi, a football player, seorang pemain sepak bola. Look at the pictures and say the professions of the pictures. Lihat gambar dan ucapkan profesi yang ada di gambar ya. First picture, gambar pertama, a driver, pengemudi, supir maksudnya, a pilot. Sama-sama supir, tapi yang satu supir pesawat ya. A pilot namanya, atau pilot. A farmer, seorang petani. Doctor, seorang dokter. And then, petunjuknya, look at the pictures and match them with the words at the center. Jadi, di situ kita lihat gambar dan cocokkan gambar tersebut dengan kosakata yang ada di tengah. Misal, gambar yang sudah ada tandanya, panah berarti a doctor. Gambar pertama, a sailor. Pelaut ya, sailor. Terus gambar kedua, dari kiri ada a chef. Seorang koki gitu ya, tukang masak. And then, a farmer. Berarti petani, nurse, perawat. Good job, let's go. A football player, pas gambarnya ada di atas sendiri. And then, a teacher, gambar kedua dan tulisannya di bawah sendiri. A secretary, sekretaris, pilot, and then a driver. Right? Ask your friends using what do you want to be? Tanya teman kalian dengan pertanyaan, what do you want to be? Kamu mau jadi apa? Gitu. What do you want to be? I want to be a teacher. I want to teach in a primary school. Aku ingin menjadi seorang guru. Aku ingin mengajar di sekolah dasar, alias SD. After asking your friends, now is the time to ask your teachers. Setelah kalian tanya teman-teman, sekarang waktunya untuk tanya ke guru kalian, ya. Dengan pertanyaan, what did you want to be when you were young? Mau jadi apa, Pak, Bu, gitu ya, ketika kamu muda. Dulu maksudnya, what did you want to be? Mau jadi apa dulu, when you were young, ketika kamu muda. Nah, teacher berani menjawab. Jawabannya answer doctor. Laporannya berani wanted to be a doctor. Berani mau jadi dokter. Nah, kata want dirubah menjadi wanted bentuk lampau karena menjelaskan berani dulu mau jadi dokter. Tiba-tiba sekarang jadi guru gitu ya. So, laporan kalian harus bentuk past tense juga, bentuk lampau. Burani wanted to be a doctor. And then, look and write. Lihat dan tulis. Look at the pictures and write the sentences. Lihat gambar dan tulis kalimatnya. I want to be a nurse. Aku ingin jadi seorang perawat. I want to be a teacher. Aku ingin jadi seorang guru. I want to be a policeman. Aku ingin menjadi seorang polisi.
And then I want to be football player. Aku ingin menjadi pemain sepak bola. I want to be a chef. Aku ingin jadi seorang koki atau tukang masak. I want to be a doctor. Aku mau jadi seorang dokter. I want to be a secretary. Aku ingin jadi seorang sekretaris. Number 8, I want to be a driver. Aku ingin menjadi seorang supir. I want to be a farmer. Aku ingin menjadi seorang petani. Number 10, I want to be an architect. Aku ingin menjadi seorang arsitek. Arsitek membuat bangunan ya. Look and say, look at the pictures and say the sentences. Lihat gambar dan ucapkan kalimatnya. Bu Alma is a nurse. She works in a hospital. Bu Alma adalah seorang perawat. Dia bekerja di sebuah rumah sakit. Pak Abdullah is a farmer. He plants rice in a rice field. Pak Abdullah adalah seorang petani. Dia menanam padi di ladang padi. Bu Nina is a teacher. She teaches English in our class. Bu Nina adalah seorang guru. Dia mengajar bahasa Inggris di kelas kita. Bu Rosa is a secretary. She works in an office. Bu Rosa adalah seorang sekretaris. Dia bekerja di sebuah kantor. Pak Anto is a chef. She makes delicious food. Pak Anto adalah koki atau juru masak. Dia membuat makanan lezat. Pak Putra is a pilot. He flies a plane. He works in the airport. Pak Putra adalah seorang pilot. Dia menerbangkan sebuah pesawat. Dia bekerja di bandara. Look and match the pictures. Cocokkan gambarnya ya. Di situ ada ladang berarti farmer. Gambar pertama hospital berarti doctor. And then di situ ada apa lagi? Oh, masih ada di bawah ya. Di sini ada tempat masak atau dapur berarti gambar yang tadi sesuai dengan chefnya. Teacher berarti guru. Sesuaikan ya. Nah, take your cards and ask your friends. Ambil kartu dan tanya teman kalian. Where does a farmer work? Di mana seorang petani bekerja? In a rice field. Di ladang atau di sawah gitu ya. Look at the pictures and complete the sentences. Lihat gambar dan lengkapi kalimatnya. My sister is a secretary. She works in an office. Saudara perempuan saya adalah seorang sekretaris. Dia bekerja di sebuah kantor. He is a chef. He works in a restaurant. Dia adalah seorang juru masak. Dia bekerja di restoran. I want to be a farmer. Aku ingin jadi seorang petani. I will plant rice in a rice field. Aku akan menanam padi di ladang padi. My mother is a nurse. Ibuku adalah seorang perawat. She works in the hospital atau in the clinic. Ya, dia bekerja di rumah sakit atau klinik. A pilot flies an airplane. Seorang pilot menerbangkan pesawat. He works in the airport. Dia bekerja di bandara. Pak Andi is a teacher. Pak Andi adalah seorang guru. He teaches at a school. Dia mengajar di sekolah. My new words, kosakata baru, ada banyak nih. Nurse, secretary, driver, singer, farmer, doctor, teacher, chef, pilot, policeman, and architect.
Nah, jika kalian senang dengan materi ini dan kalian sudah bisa hafal kosakata baru di atas itu, nah, kalian centang gambar senyum ya, dan jangan lupa comment, like, and subscribe video ini dan YouTube channelnya Miss Eva supaya lebih semangat lagi buat videonya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.